cerita, ini kesialan gue yang kedua. Jadi gue booking mobil, tapi ternyata mobilnya ini udah diambil sama orang lain. Jadi mau gak mau gue harus nyari mobil lagi. Dan akhirnya Radit mendapatkan mobil yang seperti... Ya ampun, mobilnya bagus bang. Mantap. The walks on my wrist, that shit you can't resist. Cash flow greater than the haters hating on my jizz. Riding in your face, looking like I found a damn genie. What? Anjing masih digotok dulu. Nih, lihat nih, ini bisa bikin semua cewek becek nih. Berisik. Sayang. Gue putusin ya lo. Dan lo harus tahu apa yang bikin kita bete banget. Mobil ini hanya memutar suara-suara original. Apa tuh? Dari kaset. Lihat nih. Gak ada bluetooth. Nih, lihat nih. Gak apa-apa ya. Mobil sewaan gimana tuh? Bukan velg sembarangan. Velgnya nih bikinan orang Jepang. Ini juga nih, bannya keras banget. Kayak apa? Isinya angin. Iyalah goblok. Ya, bisa taruh jack di sini. Lu bisa mabok-mabokan. Dan jack-nya bakal dingin karena ada AC-nya di sini. Gua enggak peduli. Dan itu enggak lucu. Demi Allah enggak lucu. Demi Allah enggak lucu. Gua mau masuk. Demi Allah enggak lucu. Ini memang gak lucu. Enggak anjing, kering. Bye. Gua masuk. Dompet aku mana? Enggak tahu dompetnya di mana. Kamu pakai yang bener lah. Ya, aku gak keluar, aku cuma mau videoin doang. Apa? Liburan aku paling absurd. Sama. Sumpah, aku liburan sama. Harus dari dalam kali. Jadi ceritanya gue lagi band es krim. Akhirnya nyari di daerah Seminyak. Akhirnya kita dapat parkir tapi bayarnya mahal, 30.000, lebih daripada Ih, malu. Ini hari ketiga. Ini kita mau jalan-jalan. Mobil kebanggaan aku. Panas banget. Magnus.
maksain. Kapan sih ayo lah. Kan video pas dari emang. Kelakuan tolol gua enggak mungkin kamu videoin terus. Ya emang gue punya pacar tolol gimana? Udah jijik ya. Kita baru sampai di pantai Peti Tengah. Kamu lemah banget sih. Panas. Jalan termalas yang pernah gue lihat. Untuk banget. Yang aku bagusan yang warna biru apa yang ini? Yang krem aja deh kayaknya. Yang biru aja deh. Percuma gue pilihin. Udah pilih sendiri. Oke, akhirnya udah tenggelam sama kenapa sih? Aku mau tenggelam. Apa? Aku mau tenggelam. Apa? Aku mau jadi kuih. Kamu video mulu, aku gak dihiraukan. Aku gak ngediemin kamu. Ya, yeah, that's right. That's right. Bete ya? Jadi kita lagi di rumah. Kita baru check out dari hotel yang di daerah sininya. Sekarang kita mau ke Ubud. Ini di Ubud nggak panas-panas banget ya? Kayaknya di Ubud nggak panas-panas banget. Ya udah nggak apa-apa, biar nggak hitam. Dia yang paling takut hitam dibanding gue. Mau mindahin koper. Tapi malu. Jadi kita mau yang bantuin dong. Buru-buru banget. Malu ya. Malu ya. Oh, mereka ngeliatin loh. Mereka mau naik mobil ini. Jadi sekarang kan panas banget. Gue baru check out terus panas banget. Sebenarnya tujuan kita mau ke Ubud dan itu perjalanannya lumayan jauh, kayak bisa 1.5 jam. Jadi sekarang gue mau ke tempat es krim dulu. Hai guys, jadi gue baru aja nyampe di villa gue yang di Ubud. Ini villanya kayak private gitu. Private pool, nih living roomnya gede banget. Terus ada meja kerja, ada kolam ikan, kamar. Apa? Ah iya, aku gak kesana kok. Ini ada kaca. Terus gila ya. Enggak, aku gak kesitu. Kamar mandinya juga gede sih. Langsung di sini WC-nya. Jadi kalau misalnya lo lagi sama teman-teman lo yang rese, pasti berak lo bakal digangguin. Terus nggak ada bathtub. Halo, ini udah hari ke-5. Gua nggak ngerti dia ngapain. Ngeri kesurupan. Jadi manis banget kayak janji mantan. Apaan sih? Jadi mantan lo janjinya manis? Iya. Terus lo sakit hati kalau mantan lo gak memenuhi janjinya yang manis itu? Enggak, kan udah gak. Hai guys, jadi gue baru nyampe di villa gue yang terakhir di daerah Ubud, namanya Five Humans. Terus ini bener-bener natural banget, ada di pinggir sungai. Gue bisa ngedenger suara-suara binatang dari sini, gue gak tau itu binatang apa. Ada semacam bathtubnya, langsung ngadep ke sungai. Nah, baru nyampe udah tepar. Yang? Yang? Baru nyampe udah tepar. Jangan tidur dong. Nanti aja malam tidurnya. Cium dulu. Cium dulu. Check out hari terakhir. Besok balik lagi ke Jakarta. Besok balik ke Jakarta. Kembali ke rutinitas yang menyebalkan. Yang membosankan itu walaupun lagi liburan. Kita apaan sih rutinitas? Ya anjir, keren ketangkep. Sayang gak direkam. Sayang gak direkam. Tadi kipas jatuh terus ketangkep. Untuk saya, Mi!
ngapain? Ya udah, orang ayamnya kecil banget kok. Mana sih? Udah masuk deh, masuk mobil deh. Tiba-tiba di pinggir jalan ada ayam. Dan dia baru nyadar, terus dia ngetok-ngetok pintu mobil minta dibukain karena ada ayam, padahal ayamnya kecil banget. Cuman bener itu ayam tergembel yang pernah gue lihat. Gue rasa itu ayam sakit kanker deh. Mau tahu tak live yang sesungguhnya? Gue lagi di Pertamina dan satpam ini merokok sambil ngisiin gas ngerokok. Jadi kita lagi mau ke Full Beach Club di daerah Canggu. Apa sih? Gak nyambungnya. Jadi cowok gue badannya pegel, gak tau kenapa kemarin. Terus dia udah gue pijitin tapi kayak gak ngaruh. Dan sekarang gue lagi nongkrong, dia minta diinjekin, gak ada malunya. Oke, gue injekin. Injek yang bener. Hai guys, jadi ini sunset terakhir kita di Bali. Ini kita pulang pesawat jam 9.40 kembali lagi ke Jakarta, kembali lagi ke rutin kuliah. Kita sama kamu nggak kita libur ya? Libur sih kita pacaran doang. Pacaran doang sih, jalan-jalan pacaran doang. Tapi bedanya kalau ini pacaran di Bali, kalau nanti kita ke Jakarta pacaran di rumah. Lihat sunset ini sunset terakhir kita, bagus banget sih. Dan abis ini kita pulang. Tinggal lagi apa? Mana aku tinggal lagi? Ayo. Aku sendiri. Ngapain? Bohong. Aku sama laki-laki lain. Iya, aku juga lah sama cewek lain. Aku sama dia. Aku sama juga sama dia. Dia apa? Sebelah. Jadi ini hari terakhir kita dan kita mencoba untuk gambling. Kiri. Oke sayang. Hah? Oke sayang. Kita harus pulang, mau pulang ke Jakarta. Aku juga. Mau. Tapi gimana? Mau. Harus ada hal yang harus diselesaikan. Ah, kamu ada, aku ada. Bisnis. Kamu bisnis, aku nggak ada. Aku nganggur dong. Kamu nemenin aku. Aku pacaran dong sama kamu. Guys, dia sedih dengan banget. Dengan stiker gobloknya. Dia sedih banget, harus ninggalin kekasih hatinya. Kita harus keluar ya? Oh, kekasih, aku harus meninggalkan kamu. Yang turun, yang. Yang, anjir gak mau. Yang, turun. Hai, kita udah nyampe Jakarta. Oke, sekian dan terima kasih. Ini vlog gue cuma sampai sini aja. Semoga bermanfaat. Maaf kalau misalnya vlognya kayak tolol dan kayak pengen ngelucu tapi nggak lucu gara-gara dia. Nggak lucu. Gue jamin ini banyak orang yang nontonnya apaan sih gitu. Nantikan vlog-vlog kita selanjutnya. Kalau kita jalan-jalan lagi. Kalau enggak. Kenapa sih, Jing? Hah? Kalau misalnya kita nggak jalan-jalan lagi, berarti kita nggak bikin vlog lagi ya? Terus kita kapan jalan-jalan lagi? Bisa vlog di Jakarta. Mau ngapain vlog di Jakarta? Ada apaan di Jakarta? Gue benci sama Jakarta, gue maunya ke Bali. Gue gak mau pulang dari Bali. Dadah. Cidat gue gede banget aja.